Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentis Raditya. Kali ini gue lagi-lagi ngoprek bagian CVT gue. Jadi ini ada per CVT dengan ukuran 1200 RPM, lalu juga ada per sentri dengan ukuran 1200 RPM, dan roller TDR dengan ukuran 16 gram. Alasan gue mengoprek dengan settingan seperti ini, pada saat ke Jogja kemarin gue pakai roller 13 gram. Itu bawahnya enak, sampai ke tengah 90 km per jam, begitu ke atasnya udah mulai agak hilang. Seperti biasa, tidak mungkin gue kerjakan sendiri, gue lagi, si ngerti bongkar, si bisa bongkar, jadi pasti gue pengerjaan di bengkel. Oke, langsung aja kita ganti scene ke bengkel. Oke, kali ini gue sudah berada di bengkel, di Ahas Daya Motor, nih di Jalan Soleh Skandar. Bagian CVT gue udah dibongkar, dan seperti kalian bisa lihat, kondisinya masih lumayan bersih. Sekarang lagi proses dibersihin dulu. Nanti kalau udah dibersihin, baru pakai part dari SRP yang 1200 RPM, baik per CVT maupun per sentri. Baru abis itu ganti roller pakai yang 16 gram punya TDR. Udah selesai dibersihin, ini lagi proses pemasangan per sentri yang 1200 RPM. Sebelumnya gue pakai per sentri 1000 RPM dari Daytona, dia warna putih. Kalau SRP yang 1200 dia warna kuning. Untuk rollernya, sebelumnya gue pakai 15 gram, ini merek BRT kalau nggak salah. Dan sekarang perbandingan per CVT yang 1000 RPM Daytona sebelah kanan, yang sebelah kiri per CVT 1200 RPM merek SRP. Seperti kalian bisa lihat, yang 1200 RPM lebih panjang kurang lebih setengah jari lah. Kalau yang 1000 RPM tuh empuk banget. Empuk banget nih. Kalau yang ini dia lebih keras. Dan untuk rollernya merek dari TDR ukuran 16 gram. Oke, part-partnya udah mulai dipasang lagi ke CVT gue. Habis ini gue tinggal bayar. Kita tes deh, apakah lebih enak atau sama aja atau bahkan gak enak. A few moments later. Udah beres dari bengkel. Saatnya kita test ride dulu tipis-tipis, baru nanti gue kasih tahu harganya. Oke, buka gasnya seperempat aja. Lumayan dapat 87 km per jam. Sekarang kita putar balik di sini, langsung kita coba betot gas ya. Langsung buka gas gede. Ngeri, 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 ngeri. Lumayan enak. Ntar kita coba kalau dari posisi berhenti, kita buka gas ada gerung apa enggak nih. Kita coba deh. Ada delay sedikit, nggak yang ampe ngegerung, nggak. Power atasnya tuh ngisi. Ngisinya tuh pelan. Bukan yang ngejambak, tapi ngisinya pelan. Tapi ini gua tes di jalan rata ya, atau jalan datar. Gua tidak tahu kalau di jalan menanjak apakah lebih enak, atau sama aja, atau bahkan tidak enak. Oke, sekarang langsung aja kita bahas ke harga. Karena gua tidak hafal, jadi gua cari spot dulu buat berhenti, buat gua ngecek dulu harganya, oke? Untuk jasa tadi gue habis Rp54.000. Per sentri kapas ganda gue beli di harga Rp49.000. Per CVT gue beli di harga Rp85.000. Dan untuk roller ukuran 16 gram merek TDR gue beli di harga Rp119.000. Jadi kalau di total biayanya adalah Rp307.000. Duh, oh gue matiin tadi. Alasan gue kenapa pakai 1200 RPM, karena menurut gue dengan 1000 RPM, RPM bawahnya tuh enak. Tapi begitu di RPM atas dia kayak kurang bertenaga gitu guys. Nah kalau pakai 1200 RPM, harapan gua lebih bertenaga, dan yang gua rasakan sih cukup enak ya. Begitu menutup gas, kita buka gas lagi tuh langsung narik lagi. Wah enak sih nih. Coba kalau pas touring gua pakai setekan segini, enak kali ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.